Hello, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak share satu box set. This is ni harta karun ni, Akira 35 tahun anniversary complete box set. Memang komik idaman aku dari kecil lagi, memang dari dulu lagi aku nak. Dan actually ini adalah box set dikeluarkan oleh Kodansha. Ni watak utama Kaneda dengan moto ikonik dia. Sebabkan motor ni lah sebenarnya aku gila kan Akira. Motor dia unik gila kot. Dan ini adalah side tepi untuk box set ni. Agak berat juga box set ni sebenarnya. Tak silap aku anggaran berat dia dalam 10 kg. Box ni ada tertera 35 tahun anniversary daripada 1982 hingga 2017. Set ni first release pada 31 Oktober 2017. Aku beli box set ni pada tahun lepas 2020 dekat Book Depository. Akira ni merupakan satu masterpiece daripada Katsushiro Otomo. Dan original run dia daripada 6 Disember 1982 sebelum aku lahir lagi siut. Sehingga 11 Jun 1990 kat dalam yang magazine masa tu. Later lepas tu dia di-collect into 6 volume daripada Kodansha daripada tahun 1984 hingga 1991. Dan setelah 35 tahun Kodansha dia decide untuk release volume 6 volume juga, tapi dalam bentuk box set. Untuk version English keluaran Kodansha ini merupakan first time dia release pembacaan format dia daripada belah kanan ke kiri ikut format Jepun. Sebelum ni yang edisi-edisi sebelum ni dia release ikut western punya style English daripada kiri ke kanan. Okey, tanpa berlengah masa lagi aku nak share kat korang apa yang ada dalam box ni. Okey, terlihat eh ada 6 jilid tu box set buku. Dan ini adalah page. Kalau kita tengok cerita dia atau baca buku ni, ini adalah page yang sangat sinonim dalam cerita dalam komik Akira ni. Okay, first kita ada edisi Akira volume 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Dan terakhir adalah buku artwork yang digelar Akira Club. Okay, kalau tak silap aku ni, setiap cover untuk volume yang terbaru untuk 35 tahun ni dia redesign, ada sedikit perubahan lah daripada yang volume sebelum ni. First few page dia bercolour dan seterusnya black and white. Macam aku mention, kita mula baca daripada belah kanan ke kiri macam komik Jepun. Maksud aku komik yang bahasa Jepun lah, sebab komik ni memang komik asal dari Jepun, cuma dia alih bahasa dalam bahasa English. Menariknya, untuk setiap volume ada satu section kat belakang, page belakang, dipanggil Akira Sound Effect, yang mana telah dialih bahasa untuk kita lebih faham lah, sebab dia tak, dia maintain dalam bahasa Jepun dia punya sound effect. Untuk setiap volume dalam anniversary edition ni, dia punya, aku tak tahu lah yang sebelum ni macam mana, tapi yang ni dia punya cover dalam dia dengan luar lain, dia ada drawing lain. Fakta tambahan, masa San Diego Comic Con 2018, box set Akira 35 tahun anniversary ni, dia menang 2 Eisner Awards. Itu adalah the most prestigious awards dalam komik lah, untuk kategori Best Archival Project Comic dengan Best Product Design. Akira ni merupakan komik yang sangat influential. Kalau siapa yang kenal, yang tahu minat pasal manga dari Japan hingga western pun memang suka komik ni. Artwork, jalan cerita dia, manakala pada diri aku sendiri pula, experience pertama aku pasal Akira ni, aku rasa aku baca komik Gempak kot. Then aku rasa komik Gempak, then aku search. Memang masa tu sekolah tak ada duit, just komik tu memang tak available lah. Cuma aku jumpa VCD dekat kedai dekat rumah aku, so aku beli VCD tu, aku balik aku tengok. Dan aku memang terkesima gila lah tengok. Dan aku jatuh cinta dengan design motor Kaneda daripada Katsushiro Otomo lah. Memang aku rasa ikonik gila babi pada zaman tu. Kelakarnya tak silap aku, VCD tu dia bahasa Jepun,
dia punya subtitle bahasa Cina. Aku tak aware pasal benda tu. Aku dah beli balik rumah, dah tengok baru aku tahu. So actually aku tengok movie Akira masa sekolah dulu, aku tak faham satu pun yang cerita dia. So aku tanam dalam hati aku, one day bila aku dah kerja, aku nak beli, nak collect komik Akira ni lah. Dan aku intend nak collect one by one lah, per volume, 1 until 6 kan. Tapi bayangkan dah lama pergi sekolah, sampai tahun lepas 2020 barulah aku terdetik nak beli, sebab ada tengok sale dekat Book Depository. Tu yang tak tahu, Book Depository ni dia punya shipping worldwide free. Korang boleh usahlah kat situ buku-buku luar negara yang korang nak beli, kau idamkan. Kalau kau check harga lagi murah daripada local, which is mostly from Kinokuniya. So grab the peluang lah kalau ada sales. Memang murah, shipping free. Kepada Akira ni, apa sebenarnya Akira ni? Buku ni, komik ni ceritakan tentang apa? Sebenarnya Akira ni adalah nama seorang budak, watak seorang budak dalam komik Katsushiro Otomo ni. Budak ni dia ada telekinetik power. Dalam cerita juga mengisahkan geng motosikal di anggota oleh dua kawan baik, Kaneda dengan Tetsuo. Dan Tetsuo dia mengalami kemalangan lepas bertembung dengan salah seorang budak yang ada power telekinetik ni. Dan secara tiba-tiba, tak salah aku, dia ada power juga. Tetsuo ada power juga. Dan kat situlah mula konflik. Dia explore lagi, masuk dalam militant, politik, which is quite deep lah untuk komik kan. Sebab selalunya komik ni untuk budak-budak kan, but this sedikit deep lah. Untuk aku rasa kalau aku masa sekolah lu baca pun pening enggak lah ni. Muncul lah dah besar ni bila aku baca balik. Cuma dulu pun tengok VCD pun tak faham, bahasa je pun subtitle Cina. Adaptation film ni dia terbit 1958. Itu yang aku cakap, cerita yang aku tengok tu memang successful, meletup. Sebab gila, siapa yang pernah tengok cerita tu pada tahun, let's say 90-an. Aku tengok tahun 90-an lah kan, masa sekolah dulu. Gila, gempak weh dia punya detailing. Apatah lagi kalau yang tengok 80-an, dia macam dah advance few years ahead lah. Dia punya kos untuk film ni tak silap aku 10 million ke. Memang mahal lah. Memang at that time memang antara anime yang termahal. Dan sebab orang cakap dia punya frame rate tu, pergerakan dia tu memang smart lah, memang smooth, antara yang paling terbaik pada zaman tu. Dan aku pada ketika tu budak kan, tengok motor Kaneda warna merah tu, dia punya design memang rasa paling awesome dan buat aku sangat-sangat tertarik lah. Sehingga kini aku dah dewasa ni pun aku rasa itu antara motor yang paling awesome pernah direka cipta dalam bentuk komik. Dan aku rasa memang kalau kau tengok kat internet memang dah jadi reality pun, banyak ramai fans yang buat motor ni, tapi bukan secara official lah, dia buat custom made. Okay, nah, specialnya box set 35 tahun anniversary ni, selain daripada 6 volume komik Akira ni, dia bagi juga satu extra book yang dinamakan Akira Club, di mana ia adalah companion untuk komik Akira. Dia koleksi artwork daripada Katsushiro Otomo, dia punya vision, dia punya title page illustration, macam mana dia buat, yang published unpublished artwork untuk Akira. Awesome. Dalam buku ni juga ada dia selitkan juga feature yang rarely seen, alternate art drawing, preliminary drawing, production sketches, dan ada varieties of Akira poster and advertisement, dan juga produk-produk Akira ada kat dalam buku ni, with commentary daripada Katsushiro Otomo sendiri dalam bahasa English. Dan kalau kau perasan, buku ini baca
daripada kiri ke kanan instead of kanan ke kiri. Bukan ikut style Japan. Bagi aku, siapa yang betul minat dengan Akira, dekat Shinjiro Tomo, buku Akira Club ni memang wajib lah untuk lihat koleksi illustration dia. Dan inilah yang kau dapat bila kau beli box set 35 tahun anniversary Akira daripada 1982 hingga 2017. 2001 ni aku tak tahu ada lagi ke tak buku ni kat luar. So kalau korang jumpa buku ni, minat Akira dan Kotsu Tromo, minat manga, jangan fikir panjang, grab je, because this box set is a masterpiece, must have.